Udahlah. Oke. Kita lihat. Ini udah nyala, nih coba kita lihat. Halo, mantap gua bilang. Kembali lagi di Seller TV bersama Mamang Astrul tentunya ya, teman-teman ya. Dan ini kita akan sebenarnya enggak gaming, tes sih seru-seruan aja buat lihat nyiksa. Buat nyiksa sih ya, bukan buat ngeliat ya. Gua mau nyiksa ROG Phone 5 ini yang ultimate nih, teman-teman nih. Ya. Pakai Minecraft sama main Mobile Legend. Botnya ada ratusan pokoknya, nanti gua taruh ya pakai panik, kita lihat apakah ngedrop atau enggak. Nah, tapi sebelum itu kalian mesti tahu dulu ya. Ini tuh udah Android 11. Ini OS terbaru, teman-teman ya. Patch yang terbaru. Nah, di sini kita main PUBG dulu. Di PUBG itu belum dapat 90 FPS-nya. Tahu kenapa ya? Chipset baru tuh, ya kan? Mode ekstrim mentoknya di HDR Ultra. Ultra HD belum ada. Ntar juga kalau udah resmi pasti ada, teman-teman ya. Ini masih Asus Global ini, teman-teman ya. Nah, kita mulai aja dulu nih main TDM-an nih. Mana sih TDM? Gue udah lama gak main PUBG. Oke, teman-teman, kita udah di tim deathmatch ya. Kita sini mau, ya udah sih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, enggak. Orang ngapain sih licin, emang ini kan rumput semua kok licin sih, udah lumutnya. Kita ngobrol-ngobrol aja, teman-teman ya. Ini kita main PUBG dulu buat ngerasain adakah sentuhan setan. Ini layar empuk banget cuy, sumpah enak banget cuy. ROG 3 enak banget. Ya karena ROG 3 ini udah lama gue pakai, udah gak enak layar. Ini masih baru aja. Yang lama di 3. Ini empuk banget layarnya cuy. Lu kalau mencet kayak mencet kasur. Soalnya juga menggelegar. Seru. Wuh. Kali cucu tuh orang apa itu? Gitu tuh bro, cara ngeras tuh gini-giniin cu, biar pusing nembak gini-gini kak karakter kita. Enggak. Lo mau lihat ini enggak? Apa? Nih. Apa? Quick shot. Ayo serius dah. Ganda mulu nih. Lo mau ngeliat kan kelincahan tupai. Itu apaan cuk? Kok diri lagi mayatnya? Udah menurun skillnya. Iya, aku udah lama ngamen PUBG cuk, tapi masih lincah kan. Tuh lihat aja tuh, kagak mati gua. Emang enak cuk, ini sentuhan enak. Masya Allah, itu apa cuk? Dua biji cuk. Iya emang mainnya biasa aja, kan gua bukan pro player. Itu ngapa sih? Air trigger juga ada, teman-teman, cuman nggak gue setting karena nggak terbiasa gitu loh. Air trigger udah gue coba, responsif banget, nggak ada delay-delayan gitu. Udah begitu doang, cuk, cuk gampang kali main PUBG ya, oke lah. Jadi untuk PUBG gitu ya, jadi update-nya sih ini belum ada 90 FPS-nya. Nanti kalau udah diluncurin di Indo mungkin insya Allah ada, teman-teman ya. Dan gue juga belum dapat info kapan Asus akan meluncurkan ROG Phone 5 ini ke Indonesia. Dan yang pasti ya, Asus ini bakalan ngeluncurin Genphone lagi, teman-teman ya. Genphone mini nih, ya kan, yang kabarnya nanti bakal masuk ke Indonesia. Nanti simak aja teman-teman videonya nih. Oke, ya, sekarang kita mau main Mobile Legend. Nah, main Mobile Legend-nya ini di mode practice nih, teman-teman. Main panik gua. Oh, update tuh. Oh, ada update lu, kambing. Oke, teman-teman, kita main Mobile Legend yang pakai panik. Silahkan bully gua ya, guys ya. Gua bodo amat lah. Gua bukan player Fanny dan bukan player Mobile Legend. Jadi maklumin kalau Fanny-nya darat, Fanny laut. Oke, di sini kita maksimalin dulu nih.
Oke nih, kita taruh bot di sini yang banyak. Gitu ya. Oke, di sini kita taruh bot nih teman-teman nih, kita lihat nih. Lihat FPS-nya nih ya. Pakai auto aja di sini nih. Mudah-mudahan kelihatan nih FPS di sini ya. Ini masih normal nih 60 nih. Kelihatan enggak sih, cuy? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A few moments later. 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 10 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 7 8. Udah, mau gak tau. Ini banyak banget cuy, ini udah mulai berat. Tapi FPS-nya belum turun cuy. Coba kalau biasa. Bentar, ini kita taruh bot dulu nih. Pokoknya ada ratusan ya, ada ratusan Layla. Ini banyak banget, ini bot yang nyala nih. Ini sampe nyala loh bot ini di pinggiran. Ya kan? Ini udah nyala sih. Ini coba kita lihat. Paninya mabok. Belum ya, belum nge-lag ya. Masih 40-48 cu, masih 40-48. Berisik banget cu. Kita tambahin lagi botnya, kalau gitu kurang ini botnya. Kok ada bot damage cu? Kita tambahin lagi temen-temen ya. Tambahin lagi di daerah sini, daerah jalan pokoknya. Sampai FPS-nya drop parah, sampai ada peringatan dari Muntun bahwa HP Anda adalah kentang. Dwi Oi. Dwi Woi. Tuh, ini HP kagak mau jalan apa sih? Oh gitu? Begini gak mau tuh. FPS-nya 29 cok, gila. Apa nembus? Nembus. Ini gue bikin bug-nya Fanny ada lagi nih temen-temen nih. Tuh, set, yes, set. Nih kurang minum paramek Fanny gue cok. Tuh lihat itu maksudnya apa ini? FPS-nya 33 ya temen-temen, normal lagi nih. HP gaming ini keren cuk, karena kalau kita kayak gini keren, tapi kalau main normal ya normal-normal aja. Ini kan kita nyiksa namanya temen-temen ya. Sebelas FPS ya, sebelas tadi. Tuh. Kurang kali ya, tambahin lagi ya. Tambahin lagi, ini lihat ya. 16 sekarang FPS-nya, 17 sampai nggak bisa dimainin pokoknya. Ini udah nge-lag bener, cuk. Layla-nya beli immortal, cuk. Itu untuk beli mortal. 12 FPS-nya. Udah ini enggak jelas pokoknya ini udah. 13. Tuh, perangkat Anda tidak memenuhi persyaratan tampilan berkualitas tinggi. Matikan fitur ini sekarang, cuy. Dikasih tahu Muntun, cuy. Jadi emang ini belum kebuka ya, cuy ya. Ultranya belum kebuka, masih high. Tapi yang di Snapdragon 865 itu udah kebuka. Ini kan chipset baru, jadi nanti juga bakal kebuka cuy. Gitu, yang penting mode HP-nya udah aktif. Dan ini gue disuruh ganti sama Muntun. Karena udah nggak playable ya temen-temen ya. 14 FPS-nya gila. Sampai nembus. Sampai nembus gue. 12 FPS-nya. Jadi gimana temen-temen? Temen-temen seru kan? Cobain deh. Cobain di HP kalian temen-temen. Terus komen di bawah gimana rasanya. Naruh ratusan bot terus pakai Fanny, rasain bagaimana HP kalian menjadi kayu. Dah, oke, mantep ya. Kesian nih HP-nya, kesian. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita main Minecraft teman-teman nih.
Oke teman-teman ya, ini gue udah bikin 2 blok TNT masing-masing ada 17.576, tinggal lu kali 2 ada tuh berapa puluh ribu ya. Nah ini sebenarnya di Minecraft ini udah ke unlock ya, 120 fps ya teman-teman. Tuh kan udah ke unlock, sini juga nih kalau lu kelihatan, cuman ini udah mulai turun karena ada TNT banyak banget. Nah kita pengen lihat ini, kemarin kita udah coba di ROG 3 teman-teman, bisa lihat videonya ya di atas ini ya kalau kalian penasaran. Nah di situ gue masih bisa jalan, seenggaknya gue masih bisa jalan meskipun deg-degan. Coba kalau lihat kalau ini ya, nih kalian kelihatan nggak sih FPS-nya berapa? Oke ya, ini ada 2 blok TNT, sekarang gue mau bakar. Ini ada kambing ya? Oh kambing cuy, ini apa cuy? Udah. Oke. Kita lihat. Nah ini ya, udah mulai nge-lag, gue gak bisa jalan cuy. 7.2 FPS nya ini harusnya nyamber cuy, kok gak nyamber sih? Gue gak bisa jalan, 0 tuh FPS nya tuh, gue udah gak bisa ngapa-ngapain bro. Sampai not responding pokoknya ya. Gue nyariin volume aja lama keluar. Kok yang atas gak nyamber sih? Gue udah gak bisa jalan sama sekali nih ya. Ya ini bos seru-seruan aja, bukan karena HP-nya cuy, emang karena gamenya. Jadi lu mau meledakin di komputer NASA juga, komputer NASA yang meledak. Ini meledak gak kira-kira? Enggak sih harusnya. Ini game-nya cuy. Kan iseng-iseng aja enggak. Oke ya, ini FPS-nya 0 udah mentok. Udah pokoknya mentok, gue gak bisa ngapa-ngapain nih. Gue gak bisa ngapa-ngapain, kesian banget ya cuy. Ultimate cuman 2 orang yang punya di Indo saat ini teman-teman. Thanks banget buat Asus sudah ngasih kesempatan buat gua sedikit ya, hands on pertama. Nanti kalau ada yang versi Indonesianya pasti gua review kok teman-teman, tenang aja ya. Kalau versi global kurang greget gue. Makanya belum keluar kan PUBG testnya. Karena juga belum 90 fps. Ntar aja lah kalau semua udah komplit ya kan, chipsetnya udah kenalan sama Tencent baru keluar tuh 90 fps nya. Sekarang belum tuh. Terus ini gimana ini? Kemarin sih gue coba ya sampai not responding. Force close tadi lihat sendiri deh. Coba kita tungguin. Ini sayang-sayang banget nih sebenarnya ROG Phone 5 ini. Nah, ini nih. Baru mau ngomong gua. Tuh ya. Minecraft tidak menanggapi. Coba kita tunggu. Si gimana dong? Gua ngapain dong ini? Cuy, gua ngapain lagi, cuy? Tinggal umroh dulu, umroh. Tinggal umroh juga belum kelar gua rasa. Nah, 2 kali not responding. Tidak menanggapi, lu dikacangin cuy. Iya cuy, padahal gua aja ngobrol lu. Jadi seperti inilah kondisi HP gaming ketika diledakin TNT. Coba HP kalian ledakin TNT gimana? Komen dong di bawah, pengen tahu. CPU 29, GPU 0%, suhu 45 derajat, FPS 0. Gila. Dah. Udah kali ya, cuy. Ini yang atas belum meledak loh. Enggak seru loh. Gimana yang atas meledak ya? 3 kali. Ya, gitulah. HP gaming zaman sekarang. HP gaming udah tutup aplikasi. 4 kali ya. 4 kali false close teman-teman. ROG Phone 5 Ultimate ini ya. Ini versi paling tinggi pokoknya kalau dibanderol harganya di sono itu berapa euro ya? Pokoknya kalau dirupiahkan tuh 22 jutaan pokoknya. Lu bakal dapat aksesoris-aksesoris keren kayak topi, handuk, terus playing card, terus masker, banyak deh pokoknya. Ya kan kita tunggu aja gimana teman-teman ya, kehadirannya di Indonesia seperti apa. Oke, sekian dulu teman-teman konten video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe channel Solar TV karena kalian bakal seru-seruan lagi di video selanjutnya. Cut.